Pakaian. Selain makanan, minuman, tempat tinggal, kebutuhan kita, yang penting adalah pakaian. Pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup tubuh. Pakaian berguna melindungi bagian tubuh dari hujan, angin, panas matahari, dan juga untuk keindahan. Ini adalah bahan pakaian katun. Dibuat dari serat alami tanaman kapas. Yang ini linen. Dibuat dari serat tumbuhan linen. Ini adalah kasmir, jenis kain wol yang terbuat dari bagian dalam bulu kambing kasmir. Ini sutra, terbuat dari serat protein alami yang berasal dari kepompong larva ulat sutra murbai. Dan yang ini sifon, terbuat dari sutra katun, nilon atau rayon. Nah, sekarang tentang jenis pakaian. Tahukah kalian ini apa namanya? Benar, ini gaun, dipakai oleh perempuan. Ini kemeja. Yang ini kaos. Ini celana. Ini rok. Kalau yang ini apa? Yang ini kalian pasti tahu. Pakaian apa namanya? Yang ini pakaian adat. Pakaian etnis dan warisan budaya Indonesia. Nah, yang ini pakaian seragam kami. Ayo berpakaian dengan baik, sopan, rapi, bersih. Sesuaikan dengan tempat dan keadaan.